Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bikin ini menjadi ini dan hasilnya sangat keren. Dan kita langsung saja masuk ke video. Ya, di sini kita pertama itu jangan lupa bikin blokan warna hitam. Ya, di sini udah langsung ada. Di sini kita kasih namanya keripik. Langkah untuk mendesain itu pertama itu ukuran, lalu yang kedua itu warna, yang kedua itu tulisan, lalu susunan, lalu warna, warna background, warna tulisan, kasih gambar. Udah, itu proses dalam mendesain. Di sini ada kita ketik keripik. Manjakan lidahmu di sini. Komposisi tepung terigu, bawang merah, bawang putih, garam, penyedap rasa, air mineral, dan lain-lain. Ya, produksi oleh dapur CV dapur Sumatera, atau dibaca dengan Sumatera, kalau enggak Sultan aja lah, Sultan. Neto juga penting. Di sini kita kasih netonya kayaknya 10 gram. Berat basahnya juga penting, 75 gram. Ya, ini kita tinggal kita copy kode produksi. Ya, bikin lingkaran buat ya, ini gunanya untuk gambar yang akan kita masukkan ke produk kita atau stiker produk kita ya. Ini kita bikin setengah lingkaran untuk gambar. Bikin apa namanya, kotak persegi, bikin kotak persegi. Keripiknya kita ganti hurufnya ke lendron. Ambil envelope ini, ketik klik dulu, ini juga diklik, lalu dihapus, ditarik, ya ditarik, ini juga ditarik, untuk tulisan ditarik semuanya ke atas ya, biar kelihatannya lebih tebal atau lebih besar. Ini kita ganti hurufnya menggunakan huruf freehand D521 BT ya. Kita ini huruf kecil semua, komposisinya menggunakan huruf besar semua. Iya. Kontura menggunakan bed font Arial dia polos. Kalau enggak kita coba hurufnya Simple Fit. Kayaknya bagus juga nih font. Tapi yang kurus, bukan yang bol. Kita tarik ke atas sedikit. Okay, kayaknya udah bagus nih ininya buat judul. Bikin kotak. Kita geser sedikit. Ya, ini kita geser, ini kita taruh di bawah, ini kecilin sedikit. Yang kalau buat stiker produk itu yang bagusnya sesuai dengan warna apa kemasan. Contoh warna kuning, makanya sini saya ngambil warnanya merah gradasi, merah tua. Kalau warnanya merah kemasan, bagusnya dikasih warna kuning total atau kuning gradasi untuk stiker biar padu. Ya, kembali lagi dengan tutorial. Ini di Ctrl L buat mempercepat membikin kotak. Di sini adalah buat tanggal bulan ya, bulan 1 sampai bulan 12
besarin sedikit dulu huruf. Ya kita coba lagi ya, itu Ctrl R jangan lupa untuk biar cepat kita membuat tanpa copy. Ya, itu gunanya Ctrl R di Corel. Ini kita besarin sedikit. Ini kita tarik ke sini, kita kasih warna hitam, apakah masuk warna hitam? Ini buat yang bawah ya. 2021, 2022, 2023, 2024. Ya, ini di sini kita kasih di sini. Iya, di sini. Oke. Kita tarik sedikit. Kayaknya ini kita hapus dulu. Iya. Oh sama aja. Coba lagi. Gimana supaya hurufnya jaraknya nggak terlalu jauh atau profesional sama yang sama dengan yang atas? Berarti cepat salah kita coba tariknya manual. Tuh udah sama kan? Iya. Ini yang kita blok. Ambil rectangle tool. Kita pasin ke bawah. Iya. Ya, oke. Kita geser ke sini sedikit biar kelihatannya lebih bagus aja. Menggunakan huruf kecil ya. Itu tekan shift F3 ya. Nah, ini adalah untuk kode produksi. Cukup. Ini udah. Selanjutnya kita masuk ke pewarnaan merek. Keripik. Kita kasih warnanya kuning emas campur kuning biasa. Kita bikin 6. Ya. Kita copy dulu ininya, tulisannya untuk outline. Kita kasih warna merah biasa. Tekan F12 untuk mentebalin outline. Ya, bagus. Jangan ya, ini adalah ciri khas desain Santa Putra. Oke, Ctrl K buat misahin. Saya warna kuning biasa. Ya, dan kelihatan hurufnya sedikit timbul. Ya. Manjaka lidah mau di kita kasih warnanya, bagusnya kita kasih warnanya len merah tua. Oh enggak, komposisi kita coba lagi, komposisi kita ganti hurufnya. Komposisi ini dalam suatu produk kemasan atau merek kemasan itu sangatlah penting. Kalau tinggal aja komposisi orang apa, kalau nggak dimasukin komposisi orang pun tidak yakin, pembeli pun tidak yakin ini benar nggak apanya, apa-apa aja nih, apa takutnya orang itu zat-zat kimia, makanya harus dicantumkan komposisi yang ada untuk produk makanan ya, apalagi produk keripik ini ya, penting.
ini adalah apa namanya, ikon yang sudah disediain atau gambar-gambarnya. Ini tinggal dipapasin, ini di sini ada, ini taruh di sini. Ada nomor WA, nomor telepon atau IG. Ini adalah logo. Kalau produkmu ada logo, bagusnya dicantumkan juga biar kelihatan, oh ternyata produk yang kalian atau teman-teman bikin bukan kaleng-kaleng. Ya, ini adalah penting juga. Sekarang adalah aturan baru di produk-produk yang baru itu harus dibikin atau dicantumkan, ditempel 100% produk Indonesia atau ada gambar love. Dan jangan lupa juga label halal, itu sangat penting. Soalnya kita ini negara, bukan negara Islam ya, negara yang mayoritasnya Islam, maka harus dicantumkan label halal. Ya, ini kita copy. Buat nomor handphone 08 12 75 80 32 25. 08 ini kayaknya handphone, telepon juga bisa, WA juga ada. Ya, ini berkasih titik warna putih. Kita coba lagi. Jangan kita copy. Sengaja diulang-ulang supaya kalian semua gampang untuk mengikuti. Kalau kalian teman-teman, kalau teman-teman semua masih bingung, silakan klik di komen. Atau enggak WA ke nomor yang itu, tapi nomor 25 yang belakang ganti sama 35 ya. Ah, ini adalah icon. Ini gunanya untuk mempercantik warnanya background biar tidak kelihatan terlalu polos. Tinggal diganti warna merah, diklik kanan, di grup dulu. Iya, ditempel dan hasilnya itu terlihat keren untuk suatu produk. Padahal walaupun ya, dan ini adalah hasilnya. Dan hasil jadinya seperti. Selamat mencoba.